kelas percuma, bila tuan-tuan dapat kelas percuma tersebut, belajar betul-betul, kemudian jadi orang yang berjaya, kemudian bila dah berjaya, datang kembali ke dalam yayasan dan sponsor orang lain pula. Tidak banyak sponsor yang kita minta, mungkin RM10, mungkin RM50, mungkin RM100 paling besar pun. Ikut kemampuan anda. Sebab bila anda dah mula belajar secara percuma, diberi latihan dan bimbingan coaching yang terbaik oleh coach-coach yang dilantik, memang superb insyaAllah. Dan apabila anda telah pun berjaya ubah kehidupan anda, datang kembali kepada yayasan dan infakkan sebahagian duit tersebut untuk kami bantu orang yang seterusnya. Lagi ramai yang berjaya dengan yayasan, lagi banyak yang kita boleh bantu orang lain insyaAllah. Itu cara yayasan ini berfungsi, dan coach rasa ini di antara satu-satunya yayasan yang boleh kita gunakan. Coach rasa sangat seronok bersama dengan yayasan ini sebab sebelum ini coach tercari-cari platform. Platform mana yang aku boleh bagi kelas percuma? Sebab kalau coach panggil sendiri, tak ramai yang boleh. Sebab kita bukannya famous macam Datuk Fadilah Kamsah, dia famous. Kan? Jadi bila coach dapat yayasan ini, coach rasa ini adalah perjuangan. Perjuangan coach untuk mengajar dapat sampai kepada golongan sasar. Lagi-lagi yang sedang bermasalah sekarang ini disebabkan PKP dan sebagainya. Sambil-sambil itu kita juga banyak join program dengan SME Corp, kita banyak join program dengan dengan MARA, kita banyak join program dengan InScan, dan kita ramai sahabat-sahabat trainer yang power-power. Dan sahabat trainer yang power-power ni insyaAllah kita akan ajak mereka dan sumbangkan sedikit ilmu mereka untuk membantu komuniti-komuniti yang menjadi pendaftar di dalam yayasan ini. InsyaAllah. Kita mula dengan geran yang kedua. Ni dah geran kedua. Ni nama dia geran Shopee. Sebelum ni, Koh Zul hantar lebih kurang 500 orang menerima geran website. Kan, Pak Tam kan? Masa tu Pak Tam pun buka pada alumni dia. Koh Zul pun buka pada alumni Koh Zul. Kita ajak Datuk Fadilah Kamsah live bersama dengan kita, kita buka geran belajar website. Bina website daripada kosong sampai siap, dapat .my percuma lagi. Ni sedang berlangsung ni. Dia punya kursus sedang berlangsung, melibatkan 20 hingga 50 siri. Subhanallah. Sampai siap. Jadi, itu tajaan daripada MyNIC, sebuah agensi kerajaan yang menguruskan .my di Malaysia. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini Yayasan Ngaji taja pula untuk Shopee. InsyaAllah, selepas ini akan ada lain. InsyaAllah. Alright? Terima kasih. Itu saja Pak Tam. Saya rasa menjawab sedikit sebanyak tentang tentang benda tu. Mungkin ada apa-apa lain yang saya nak bagi tahu. Satu lagi, Pak Tam, kita juga ada Grand Rider. Grand Rider ni untuk golongan belia. Saya dapat info daripada orang yang menguruskan geran tersebut. Dia kata, coach, boleh ke malam ni dalam FB Live tolong sampaikan satu lagi geran, iaitu Grand Rider. Saya tanya, Grand Rider tu apa? Grand Rider ni macam Grab lah. Dia macam Grab tapi dibiayai oleh kerajaan. Jadi tuan-tuan dapat order semua sekali tu, boleh claim dengan kerajaan untuk belia B40. Belia B40, geran tersebut untuk 5,000 usahawan. Sampai bagi belia yang tidak ada pekerjaan, belia yang diberhentikan kerja, belia yang terhimpit dengan masalah PKP pada hari ini, maka mereka-mereka ini layak untuk memohon geran rider daripada SME Corp. Nanti Koh Zul akan bagi link untuk tuan-tuan isi, maka tuan-tuan nanti boleh copy link tersebut dan jawab selepas FB Live pun boleh, nak jawab malam ni pun boleh, asalkan masih ada insyaAllah. Tuan-tuan boleh mohonlah insyaAllah. Okay, right. Coach akan kongsikan sekarang kot, Pak Tam. Boleh, teruskan. Okay, Coach kongsikan sekarang dia punya link dia untuk tuan-tuan mohon. Dalam link ini untuk coach mohon geran Shopee sebenarnya, tapi coach masukkan satu lagi, jika tuan-tuan berminat untuk apply geran rider tersebut, maka nanti urus tim mereka akan terus berhubung dengan tuan-tuan, ya. Mohon izin untuk hantar terus tuan-tuan kepada mereka. Jadi tuan-tuan tak perlu tercari-cari geran rider kat mana, geran Shopee kat mana, pening tak lagi. Jadi tuan-tuan dengan geran Shopee ni juga automatik ada geran rider tu sekali jika nak. Tapi anda yang tak perlu jadi rider, tak perlu tick kat situ. Tulis saja tak berminat. Contohnya anda dah ada kerjaya, anda dah ada bisnes, anda dah kaya raya sekarang ni, nak belajar Shopee je. Okey, ambil Shopee sahaja. Okey, right. Jadi itu di antara benda yang coach akan kongsikan sekejap lagi di dalam kita punya grup WhatsApp.
F, alright, beri laluan untuk coach hantar link sekarang. Alright, 3, 2, 1. Okay, coach telah pun hantar di dalam Zoom dan juga coach akan hantar di dalam FB Live. Okay, silakan Pak Tam. Yang geng FB Live boleh share video ini dan video ini juga bagi mereka yang tak strong line internet dia boleh tengok dekat FB Live page Coach Zul sekarang. Okay, silakan. Okay, terima kasih Coach Zul. Kita akan bersiaran sampai 9:30 kan. Jadi kita ada masa lagi 10 minit. Okay, itu yang link berkaitan dengan Grand Rider. Sebab saya tengok dekat ruangan chat ni, banyak yang bertanyakan bagaimana nak join untuk Grand Shopee ni, Coach Zul. Cuba berkongsikan sekali. Okay, Grand Shopee dengan Grand Rider sama, Pak Tam. Form yang sama. Form yang sama, ya. Okay. Form yang sama. Cuma dia ada satu bahagian, kita tanya nak berminat ke nak apply Grand Rider? Jika berminat, klik saja berminat. Jadi database yang sama saja kita akan bagi pada yayasan. Kita juga akan bagi kepada SME Corp, pihak penyelenggara. Silakan, Coach Rostam. Okey, ada soalan lagi saya nampak dekat ruangan chat ni. Untuk Grand Rider ni, untuk golongan belia, dan belia biasanya umur 18 hingga 40 dan target sasaran dia adalah untuk B40 kan? Betul? Ya, ya. Ada yang tanya kalau M40 boleh apply ke tidak? Saya rasa gini, yang mana berminat apply dululah. Apply dulu, tak tahu okay. B40 ke M40 ke apply dululah. Kan? Dapat tak dapat itu cerita lain. Ada grant ni ambil dulu. Betul. Ada grant ambil dulu. So ada ambil dua dulu. Grant yang telah dikongsikan oleh Coach Zul, Grand Shopee dan juga Grand Rider. Jadi sebelum ni yang tengah berlangsung sekarang ni untuk Grand Website, website tu dah sedang berlangsung sekarang ni. Okey, saya nak minta kepada ada peserta. Okey. Tadi saya mention kalau kata ada tak peserta yang telah belajar Shopee untuk berkongsi sesuatu apa yang telah dipelajari supaya yang live yang bersama-sama kita pada malam ini dapat gambaran gambaran apa yang telah terhasil daripada kelas yang telah dihadiri sebelum ni. Okey. Siapa yang nak bersuara boleh type kat ruangan chat, kemudian boleh unmute telefon. Nanti kan semua buka mic kan, bersuara semua kan. Saya belajar personal saja. Okey, siapa yang dah belajar, yang dah general sale, mungkin boleh unmute telefon, unmute mikrofon dan kongsikan apa yang telah dipelajari. So jadi dapat gambaran lah untuk sesi kelas nanti akan datang. So sekurang-kurangnya dapat gambaran awal. Ada tak yang nak kongsi kan? Boleh perkenalkan nama, buat bisnes apa dan sebelum menyertai kelas Shopee ni bagaimana dia punya jualan dekat Shopee ataupun dekat platform lain. Mana boleh kat Shopee kan? Tak belajar lagi. Okey. Ada tak? Okey, ada suara tu? Boleh unmute mikrofon daripada 900 orang ni. Ada yang boleh kongsi kan? Kita ada Puan Lina. Puan Lina nak share. Silakan Puan Lina. Okey, Puan Lina. Senang. Master Nurul dia kenal? Tak kenal. Dia tulis kat sini. Oh, dia tulis. Okey. Saya assume macam kenal. Okey, Puan Lina. Boleh ambil mikrofon dan boleh kongsikan apa yang dipelajari. So, jadi rakan-rakan lain pun dapat tahulah apa sebenarnya belajar Shopee ni. Beli barang murah ke? Kan. Okey, boleh. Silakan Puan. Tak dengar. Dah tak dengar lah Puan Lina. Tak dengar sangat eh. Kuat sikit. Super kuat sikit cakap tu. Sekejap. Saya kena lepak ni lah. Mic. Saya pasang mic je. Pasang mic. Earphone. Jom. Sales saya dari 800 meningkat ke 21K. Bagus tu.
Wow, dahsyat. Tidurkan baby. Okey. Tanya Puan Hartini. Lebih satu kit tayar tu. Lebih satu kit. Sementara Puan Lina tengah set dia punya mikrofon dia tu, ada yang tanya daripada buku berapa sampai buku berapa. Tuan-tuan, apply dulu. Nanti lepas apply nanti ada Telegram group. Nanti dekat situ nanti kita akan briefing lah macam mana program ni bermula, pukul berapa kena bangun, pukul berapa kita bagi tahu semua pada dalam sesi briefing tu nanti. Apply dulu. Okey, masuk dahulu. Okey, terima kasih dan tanya kepada yang telah pun apply. InsyaAllah kita bukan buat kelas preview, bukan. Kita akan bimbing daripada kosong sampailah berjaya insyaAllah. Alright, silakan. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Saya pakai earphone. Okey, saya belajar offline dulu dekat Kota Baru. Kelas dia satu hari bermula pagi sampai petang. Lepas tu dah, masa tu saya join yang berbayar lah kan, RM50 tak silap saya. Lepas tu dalam masa kelas yang saya join tu, dalam masa 3 hari macam tu saya dah dapat first sale. Tak, daripada belajar, tu saya... Belajar dengan... Master Nurul. Siapa? Oh ya? Yeah. Ni yang dekat apa? Kalian cepat lah. Bukan. Private. Kita punya training center. Training center kan. Dekat Kota Baru. Saya meniaga. Okay. Teruskan. Saya meniaga dekat Kota Baru dululah. Masa tu bulan Januari this year saya rasa lah. Saya tak ingat. Lepas tu saya ada kedai kat sana. Bazar Tok Guru lah. Masa tu. Okay. Tapi sekarang saya dah berpindah ke Kajang. Saya buat online je kat sini. Dah tak ada kedai dah lah. So sekarang ni saya just guna Shopee saja untuk generate ship sale. Yang saya cakap tadi RM13,000 tu sikit je lah kan. Saya buat part time je sebenarnya. Part time RM13,000? So far lah daripada Alhamdulillah. Kat sini. Sampai 10 bulan. Dalam 10 bulan saya dapat RM13,000. Saya belajar daripada kelas Master Nurul. Tapi saya nak share kat sini macam tak nampak kan. Ada banyak teknik. Ada 10 teknik percuma. Kan? Betul. Lepas tu ada 3 paid teknik. Banyak kalau saya nak cerita kat sini. Banyak sangat. Sekarang kita ada dalam 23 teknik kan. Termasuk yang terbaru. 23 strategi. Termasuk 2020 punya strategi yang terbaru. Tapi sepanjang yang saya apply, saya dah apply semua termasuk buat ads, buat bundle sale, buat gift, belian dengan gift. Saya buat semua apa yang master ajar satu-satu. Dia ada step dia. Boleh try buat ini, buat itu. Lepas tu kalau kita nak suruh orang yang sama membeli, kita kena buat voucher, blast kat semua customer yang sama. Sekarang saya dah banyak dapat, bila kita dah banyak menjual kan, kita akan dapat banyak platform macam free shipping tu, kita akan dapat Ninja Van, CityLink. Yang terbaru CityLink. Saya dah dapat tu. Saya belum dapat title preferred je lagi. So yang saya dah dapat, dia ada step by step lah. Yang color basic, kalau kita baru start meniaga, dapat dalam 10 sale macam tu, kita tak boleh buat live lagi. Dia ada step dia. Lepas tu kita dapat buat live. Lepas tu kita dapat. Sekarang dah boleh. Saya dah boleh buat live. Lepas tu saya dah boleh buat shipping dekat Singapore. Wow. Dah international pergi, platform. Dah pergi international lah tu. Tahniah Puan Lina. Tahniah. Itu Puan Lina kalau join kelas bulan Januari tu sebelum saya bersalin. Beberapa hari sebelum saya bersalin. Kelas terakhir. Pak Tam, Datuk dah masuk ke belum? Puan Lina jual baju. Puan Lina buat jual baju tadi dia bagi tahu.
fashion dekat Shopee memang sangat laris dan antara yang apa orang kata yang top lah dekat Shopee. Okay, satu lagi sebab saya banyak share saya punya kedai link Shopee tu, saya share dekat customer ready saya kat luar. Mm-hmm. Dan terus support saya through Shopee, macam tu lah. Kenapa mereka membeli melalui Shopee, Puan Lina? Sebab free shipping kot. Sebab saya tak apply yang free shipping program. Tapi dia orang dapat lah at least RM4.66. Mm-hmm. Dapat kurangkan kos shipping. Betul. Kalau saya apply free shipping tu, nanti saya kena bayar lebih banyak service charge. Jadi saya tak apply pun free shipping tu. Banyak sangat lah kelas dalam masa. Pilihan yang baik. Pilihan. So, saya tak boleh nak cerita semua sebab saya try and error. Saya buat je apa yang saya rasa nak buat. Saya buat discount produk, saya buat bundle deal. Kita try and error yang mana orang nampak lah kita akan buat lagi banyak. Kalau cara tu betul baru kita akan buat lebih lagi. Tahniah Puan Lina. Puan Lina dia membuat satu pilihan yang tepat apabila dia menyuruh pembeli yang bayar kos shipping tu. Sebab ada orang dia nak bagi free, semua nak bagi free dekat buyer. Sampai apa pun tak tinggal. Okay, apa pun tak tinggal tu maksud dia keuntungannya terlalu rendah. Jadi Puan Lina, orang datang membeli melalui Shopee kenapa? Sebab cost postage yang rendah. Itu sebenarnya yang orang cari. Tahniah Puan Lina. Okay, tahniah. Lagi satu kita ada lagi group untuk preferred seller kan. So yang itu pun membantu juga. Zone. Betul. Preferred seller zone tu group support. Preferred seller zone. Yang ada customer yang tak ada Shopee account, kita boleh minta tolong dengan kawan-kawan untuk order daripada situ. So kawan-kawan ini membantu jugalah. Tapi mostly saya dapat customer yang tak dijangka. Diorang datang tak tahu dari mana kan. Mungkin diorang tengok saya punya Shopee ads. Ada keyword. Keyword ads. So orang search. Kita boleh tengok insight kan. Insight dalam. Saya tak tahu apa benda tu. Insight ads lah. Kita boleh check. orang tu so dia tengok produk apa. Dia search produk apa. Tapi semua tu saya belajar daripada kelas Master Nurul lah. Kalau saya tak join kelas, memang saya zero knowledge. Memang tak tahu apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Okay. Terima kasih Puan Lina atas testimoni yang cukup baik pada hari ini. Okey, terima kasih Puan Lina. Satu perkongsian yang baik. Jadi, sementara kita tunggu Datuk datang. Okey, ini contoh kalau kita order kat Shopee. Ini order Shopee yang saya dapat hari ni. Ini Shopee daripada dia, pembungkusan dia tak berapa cantik. Jadi kalau kita sebagai buyer, kita boleh ada komen rating kat situ. Ini daripada Indonesia. Yang ini pula semalam. Ini daripada Shanghai. So ada lagi 4-5 kat bawah ni, saya tak buka lagi. So sebenarnya yang saya nak share adalah bukan sebab saya membeli ni. Memanglah saya nak share, saya beli juga sebab saya sedang buat challenge unboxing 100 item dalam tempoh 100 hari. So 100 barang-barang yang saya beli di Shopee ni, saya akan buat unboxing dekat YouTube channel. Jadi boleh follow saya punya YouTube. Okay. Apa yang saya nak sampaikan di sini adalah perniagaan Shopee ni dia bukan sekadar kita boleh menjadi seller kepada local audience saja. Kita boleh juga berbisnes di luar negara juga sekali. Untuk detail tu nanti Master Nurul akan dan Coach Zul akan share dalam kelas yang akan dibuat pada 16-23 tu lah. Okay. Adakah Datuk dah sampai? Sudah, Datuk dah sampai. Sudah ada dah. Kalau Datuk Dah ada. Oh, Datuk dah sampai. Okay, kalau Datuk dah sampai boleh jerit dah ada. Jom kita sama-sama meraihkan Datuk. Selamat datang Datuk. Ya Allah, berpeluh dah aku ni. Ingatkan Datuk tak masuk.
Dah masuk dah. Saya dah 15 minit, 20 minit dah tengok awak je. Oh, dah. Okey. Okey. Sebelum saya mempersilakan Datuk, jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Master Nurul, Kozul dan Coach Rozek kerana berkongsi pentas Zoom kita pada hari ini. Dengan ada 1,000 pendaftaran, tapi alhamdulillah lebih 600 orang berjaya berada di dalam Zoom ni. Dan kalau kita tengok dekat gambar dekat Zoom ni, sebelah saya Master Nurul, sebelah Kozul, dan sebelah tu nafsa nama Kozul Datuk, nama Kozul juga. Apa khabar Datuk? Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Allah kata. Okey. Saya sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir kepada sesi FB Live kita pada malam ini. Okey, kita dah kongsikan berkaitan geran Shopee daripada Yayasan Ngaji semua ni. Mungkin Datuk pun ada dah masuk awal tadi kot, cuma kami tak perasan. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit atau bagi komen inisiatif yang dijalankan oleh Yayasan Ngaji ni. Datuk rasa adakah satu inisiatif yang amat bagus kepada usahawan dapat bantu diorang belajar Shopee? Macam mana Datuk? Yalah, sebenarnya saya ucapkan tahniahlah pada Yayasan Ngaji ni sebab tak dapat tidak keseluruhan hidup kita ni berkaitan dengan perniagaan, ya. Sebab Nabi SAW juga baginda berniagalah, ya, berniaga, dan kita tahu, ya, rezeki sebenarnya Allah banyak limpah ruahkan dalam perniagaan. Cuma kadang-kadang kita saja yang tak berani untuk terlibat. Tapi sekarang dalam keadaan yang sekarang ini sudah ramai orang terlibat, maka usaha yang dilakukan oleh Yayasan Ngaji sangat-sangat dipuji dan dialurkan ikut sunnah. Sangat baik. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada Datuk. Okay, kita pun dah sampai pada jam 9.37 dah sekarang ni. Okay, kini tibalah.